3 akan menceritakan cerita Marvel yang berjudul Musuh Menjadi Sahabat. Perkenalkan, saya Erlangga sebagai narator, Iqbal sebagai tikus, Ricardo sebagai kucing, Darren sebagai anjing, Andika sebagai anjing. Julukan Iqbal adalah Jerry, julukan Ricardo adalah Tom, julukan Darren Sparky, julukan BW Spiky. Pada suatu hari, hiduplah seekor kucing piaraan yang bernama Tom dan seekor tikus kecil yang bernama Jerry. Mereka tinggal di dalam satu rumah. Di sebelah rumah mereka ada dua anjing yang bernama Sparky dan Spiky. Pada saat Jerry kelaparan, kebetulan ada sebuah keju di atas meja. Jerry pun berusaha untuk mengambilnya. Jerry mengambil kejunya, piring pun jatuh dan Tom segera langsung menyamperi asal suara itu. Jerry pun langsung masuk ke rumah dan langsung menutup pintunya. Setelah menutup pintunya, Tom pun terkena tutupan pintu itu dan terpental. Tidak sengaja ia menginjak kaki Sparky. Keesokan harinya, Tom berjalan-jalan di pinggir rumah. Ia tidak melihat kalau ada dua ekor anjing. Tidak sengaja ia menginjak kaki anjing Sparky. Wah, ada indah. Panik sekali. Saya menginjak kakiku. Tom pun panik. Pada saat kedua anjing itu ingin memukulnya, lewatlah Jerry. Ada Tom. Dia kenapa ya? Tolongin aja lah. Setelah Jerry menggigit ekor Sparky, Tom pun langsung lari masuk ke rumah. Tom pun langsung mengucapkan terima kasih kepada Jerry. Terima kasih Jerry telah menyelamatkan aku. Sama, kita kan sebagai teman, saling menolong. Selesai. Pesannya. Pesan, Pak.
pesan yang bisa diambil dari kita ini adalah menjadi sesama makhluk hidup harus saling bersahabatan, karena makhluk hidup di dunia ini tidak ada satu makhluk hidup yang bisa hidup tanpa bantuan.